Hai hai hai, selamat petang semua. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Sepatiang Bungai Channel atau SBC. Hari ini saya nak review cara membuat umai, yaitu makanan tradisi orang Melanau di Sarawak. Ini adalah umai, itu ikan. Saya gunakan ikan fish fillet yang saya sirap tadi, disirap nipis-nipis, dan saya cuci gunakan cuci bersih. Lepas tu saya gunakan cuka, yaitu vinegar. Lepas yang ini adalah limau kasturi yang saya telah tapiskan. Ini adalah bawang Holland. Ini adalah kacang peanut yang telah saya blender. Ini adalah cili. Ini adalah garam. Ini adalah Ajinomoto. Ini lebihan limau. Okay. Makanan ini adalah yang sangat famous di Sarawak untuk orang kaum Melanau. Dia dibuat di bahagian muka, daro, matu, kumpulau belait dan oyak. Orang Iban, orang Melayu, orang Cina pun juga pandai makan umai ini. Umai ini bermaksud makanan seperti makanan Jepun, makanan mentah, tetapi dia telah dicampur dengan bahan-bahan yang saya telah sediakan. Okay. Hari ini saya nak tunjukkan cara campuran di sini ya guys. Okey, mula-mula kita tuangkan ini air limau nipis. Okey. Kita ambilkan ini, kita gaulkan. Gaul sehingga sebati. Dia nampak masak sudah guys. Ini simple saja saya buat guys. Tapi sedap juga guys. Kalau orang yang minat makan umai ini 2-3 kali itu nasi pun juga masih puas makan nih guys. Lepas tu kita campurkan ini. Ini adalah kacang yang telah di blender. Okay. Kalau ada sagu lagi sedap guys. Okay, campur macam ni. Okay, kita gaul lagi. Bau wangi dia. Bau wangi itu kacang keluar guys. Ini sedap ni nanti guys. Kita gaul-gaul dia. Gaul sehingga sebati. Lepas tu kita ambil ini bawang Holland. Saya buat ini tak ada pembantu guys. Semua sibuk dengan kerja masing-masing. Inilah kerja bersendirian guys. Kerja mesti berdikari. Kalau tak berdikari, siapa lagi yang nak bantu kita guys. Kita gaul. Gaul macam ni. Lepas tu kita campur dengan ini cili ni guys, cili. Simple saja saya buat ni guys. Kalau nak pedas, tambah lagi banyak pun tidak apa. Memang kalau pedas dia sedap lagi guys.
campur, campur. Gaul-gaulkan. Oke, kita lepas, kita campur garam dan ajinomoto. Kita gaulkan, guys. Macam ni. Gaul. Oke, guys. Sudah siap, guys. Jom kita cuba. Kita cuba makan, guys. Nampak sedap ini, guys. Tengok ni, guys. Okay. Ini, guys. Ini fish fillet saya guna, guys, bukan ikan parang. Saya tidak guna ikan parang sebab banyak kerja yang perlu saya buat. Okay, ini tidak ada tulang, ini pakai fish fillet. Okay. Sedap, guys, sedap. Terbaik punya, guys. Ini dia, guys. Sedap, guys. Anda boleh cuba ini dekat rumah, guys. Okay, guys, sampai di sini saja video saya kali ini, sehingga kita berjumpa lagi di episode channel saya yang seterusnya. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment and subscribe channel Sepatian Bungai channel atau SBC. Bye bye, guys, terima kasih.